tuan-tuan dan puan-puan, apakah keindahan Islam sebenarnya? Apakah kecantikan Islam? Maka saya ingin menggunakan huruf-huruf yang ada di dalam perkataan Islam itu sendiri untuk menjelaskan dan berkongsikan tentang keindahan Islam. Maka Islam terbentuk dengan 5 huruf. I, S, L, A, M. 5. Maka kita mulakan dengan yang pertama. I. I, Islam. Mulakan dengan I. I, saya merujuk kepada inclusive. Inclusive. Saya akan terangkan maksud dia insya-Allah tuan-tuan dan puan. Kerana mungkin barangkali ada sahabat kita yang menonton, mereka kurang faham tentang apa maksud inclusive itu. Tuan-tuan dan puan, lawan kepada inclusive adalah exclusive. Inclusive ini dia terbuka dan dia sangat menyeluruh. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan, dalam doa iftitah kita sebentar tadi, kita baca inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Rabb sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Maksudnya Islam dia begitu inklusif, dia tak eksklusif. Inklusif ini dia terbuka untuk semua orang. Dia sangat berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Antara keindahan Islam ini kalau kita lihat, iaitu Islam telah menceritakan dari seorang manusia itu lahir sehingga dia mati, apa yang perlu dan boleh dia buat di dalam kehidupan dia. Dan tak ada benda yang tertinggal pun tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana nak menjadi seorang anak? Bagaimana nak menjadi suami? Bagaimana nak menjadi isteri? Bagaimana nak menjadi pemimpin politik? Bagaimana nak berperang? Bagaimana nak berurus niaga? Bagaimana nak mewujudkan sistem perbankan? Telah disebutkan di dalam Islam. Dan bila kita sebut tentang inklusif tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang inklusif, saya bagi beberapa contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah seseorang itu antara cara mereka boleh masuk agama Yahudi? Ada tak cara dia nak masuk agama Yahudi? Tak ada. Dia tak ada cara untuk masuk agama Yahudi kerana kamu kena lahir dalam agama Yahudi. Kamu kena lahir dalam agama Yahudi. Dia sangat eksklusif. Sebab itu mereka sering kali menggelarkan diri mereka sebagai the chosen one. The chosen one, yang terpilih. Terpilih oleh siapa? Terpilih oleh Tuhan untuk melahirkan mereka, menjadikan mereka lahir dalam keluarga Yahudi. Bukankah dalam Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 111, mereka yakni Yahudi dan Nasrani mengatakan bahawa kalian tidak masuk syurga melainkan kalian ini Yahudi ataupun Nasrani. Sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat agama Buddhism, kita tak nafikan agama-agama ini telah pun tersebar ke seluruh dunia, tetapi kita masih lihat agama Buddhism yang berasal dari India, majoriti yang beragama Buddhism masih majoritinya sama ada yang berada di India, Sri Lanka, China, Jepun dan Korea. Majoriti penganutnya adalah daripada geografi itu. Bagaimana dengan agama Hindu yang berasal daripada negara India? Tak dinafikan ada juga telah tersebar ke seluruh dunia dan ada orang yang berkulit putih, orang Afrika juga beragama Hindu, tetapi kita masih lihat tidak kurang daripada 70-80% penganut agama Hindu majoritinya berada di mana? Di negara India. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana inklusifnya Islam ini, iaitu bagaimana sebuah agama, agama Islam yang dikatakan Nabi SAW seorang Arab yang lahir di negara Arab, yang menurut segelintir orientalis mereka mengatakan Muhammad adalah pencipta agama Islam, yang kita tak setuju. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tidak kurang
80% daripada penganut agama Islam yang seramai 1.7 bilion adalah bukan Arab. Berbeza ke tidak dengan agama-agama yang lain? Bagaimana Islam yang dikatakan berasal daripada Arab mengikut Orientalis? Bukan kita setuju, tapi kita nak berbincang dari segi perspektif mereka. Bagaimana sebuah agama yang dikatakan berasal daripada Arab hari ini boleh dianuti oleh begitu ramai manusia dan majoriti penganut agama Islam adalah bukan Arab? Bukankah itu sesuatu yang menjadikan kita berfikir, tuan-tuan dan puan-puan ini bukan Arab, saya pun bukan Arab. Adakah? Mungkin kita suka makan nasi Arab kot, tapi Arabnya bukan. Kita bukan orang Arab. Bagaimana Islam yang dikatakan berasal daripada Arab boleh terlebih awal sampai ke negara China 1,000 lebih tahun yang lampau sebelum Islam sampai ke tanah Melayu? Bagaimana? Bagaimana Islam yang dikatakan agama Arab, dikatakan agama Arab boleh sampai ke negara India sehingga orang Islam memerintah negara India selama 1,000 tahun? Bagaimana sebuah agama yang dikatakan berasal daripada Arab boleh sampai ke negara Eropah yang sedang mengalami zaman kegelapannya sehingga Islam memerintah Andalusia yang hari ini dikenali sebagai Spanyol selama 800 tahun? Bagaimana Islam, tuan-tuan dan puan-puan, boleh sampai ke negara sejauh kutub utara, kutub selatan Amerika Latin? Semasa saya pergi ke negara Amerika Latin di Peru dan Colombia, Muslim di Peru lebih kurang 5,000 orang daripada 30 juta penduduk. Di Colombia 14,000 daripada 41 juta penduduk. Dan di Colombia berjumpa dengan ramai Muslim, sahabat kita, saudara kita. Ada di antara mereka yang bila kami jumpa, mereka kata rumah mereka adalah beribu kilometer daripada sini. Di tempat mereka adalah satu kawasan pergunungan yang sangat terpencil yang tak ada Muslim. Tak ada Muslim. Saya rasa pelik. Tak ada Muslim bagaimana masuk Islam? Pelik sebab beribu batu jauh. Dia kata, no Muslim, but I become Muslim. I'm the first Muslim in that area. Dan apa yang berlaku selepas itu, dia memeluk Islam kerana dia membuat kajian tentang agama walaupun tak ada orang berdakwah kepada dia. Dan akhirnya kerana dia Muslim yang pertama, dia pun buat dakwah di situ dan alhamdulillah hari ini ada 20-30 orang yang Islam di kawasan dia. Tetapi bermula dengan dia. Bagaimana sebuah agama yang tak ada pendakwah boleh sampai ke sana tetapi ada orang masuk Islam? Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantarkan hidayah kepada mereka dan mereka sendiri yang juga terbuka untuk mencari agama. Dan tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kata Islam ini inklusif juga, Islam tak melihat warna kulit kamu dengan bangsa kamu. Dan kalau kita lihat tuan-tuan puan-puan, Nabi SAW dalam khutbah terakhirnya, baginda mengatakan bahawa tidaklah seorang Arab itu lebih baik daripada bukan Arab dan tidaklah seorang bukan Arab itu lebih baik daripada orang Arab. Betul ke tidak? Yes. Maksudnya, boleh jadi seseorang itu lahir dalam keluarga kafir. Betul ke tidak? Tetapi pengakhirannya jauh lebih baik. Kerana yang dilihat bukan sekadar pada permulaannya, tetapi dilihat kepada pengakhirannya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 102. Wala tamuntuna ila wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali sebagai seorang Muslim. Inklusifnya Islam, tuan-tuan dan puan-puan, dia telah memberikan kita panduan segala-galanya dalam kehidupan kita. Minta maaf, Masya Allah. Ini geram sangat. Saya letak baik-baik. Inklusifnya Islam, dia telah memberikan kita panduan dalam segala aspek kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi ahli perniagaan, ada tak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarnya? Ada. Nak berperang, ada tak adab-adab yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Bagaimana nak berperang? Ada.
Tak ada masalah. Macam mana nak jadi pemimpin? Macam mana nak berpolitik? Ada tak diajar oleh Nabi SAW? Ada. Tuan-tuan puan-puan, agama apakah ini sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia didatangi oleh seorang Yahudi yang kononnya nak cuba sindir dia dengan berkata, "Eh, aku dengar agama engkau ni, nabi engkau, nabi korang ni ajar korang sehingga macam mana nak bersuci pun ada." "Biar betul." Salman Al-Farisi jawab, dia kata, "Ya. Nabi kami telah mengajar kami bagaimana nak bersuci sekalipun. Selepas buang air, macam mana nak cuci pun Nabi telah ajar." Tuan-tuan dan puan, tolong nyatakan kepada saya, agama manakah yang juga mengajar penganutnya bagaimana untuk mandi wajib? Bagi kita, benda kecil je. Agama manakah yang kata berapa hari yang kamu perlu potong kuku kamu, ketip bulu ketiak kamu dan sebagainya? Agama mana yang begitu detail, tuan-tuan dan puan-puan? Agama mana, tuan-tuan dan puan-puan, yang merujuk kepada kitab suci yang mengajarkan kepada manusia tentang sistem perbankan, yang ketika tahun 2008-2009 dunia mengalami krisis kewangan, orang kata apa, institusi kewangan antara yang terbesar di dunia seperti Lehman Brothers jatuh, bankrupt, tutup. Tetapi yang tetap kukuh ialah perbankan Islam. Sehingga orang barat mula memikirkan bahawa inilah kaedah yang paling kukuh dalam sistem kewangan. Kenapa tak kukuh? Sedangkan ianya datang daripada pencipta yang maha mengetahui, Al-Alim.